Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama saya Asep Nugraha Tentunya masih di channel Asnuk Video Hari ini saya ingin membuat ulasan tentang mengapa kurikulum perlu berubah Nah, kalau dilihat dari pengertian kurikulum, Kurikulum merupakan pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Kemudian kurikulum juga bersifat dinamis dan harus terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai dengan konteks dan karakteristik murid untuk membangun kompetensi murid sesuai dengan kebutuhan mereka saat ini dan di masa yang akan datang. Nah, kalau kita mengingat ke belakang, perbedaan cita-cita murid zaman dulu dengan zaman sekarang berbeda. Ya, kalau dulu siswa itu ditanya, "Apa sih yang menjadi cita-citanya?" Kemungkinan dan kebanyakan itu jadi dokter, jadi polisi, jadi tentara, jadi guru, jadi perawat, dan lain sebagainya, profesi yang... Hari ini sudah umum dan banyak digandrungi, begitu ya. Tapi, untuk cita-cita murid zaman sekarang, kalau kita tanya, itu lebih bervariasi, begitu. Ada yang cita-citanya jadi youtuber, gamers, kemudian jadi konten kreator yang lain, jadi tukang ilustrator, begitu ya. Nah, kalau untuk zaman kita dulu, mungkin pekerjaan seperti ini. Di rasa aneh begitu, tapi untuk hari ini ternyata banyak siswa yang cita-citanya e, sesuai dengan zaman dan teknologi yang berkembang hari ini. Nah, untuk selanjutnya, ini ada ulasan dari e, Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara. Tentang kurikulum, beliau berkata maksud atau tujuan pendidikan adalah untuk menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Maka dari itu, demi menuntun kodrat murid-murid kita, pembelajaran termasuk kurikulum yang diselenggarakan juga harus terus menyesuaikan dengan kebutuhan. Mereka sesuai dengan kebutuhan siswa, begitu kata Ki Hajar Dewantara. Lalu menurut tiga pilar pendidikan untuk mewujudkan kurikulum yang berpihak pada murid, ini peran orang tua, masyarakat dan sekolah sebagai pilar pendidikan ini sangat kuat. Oleh karena itu, saat merancang kurikulum juga harus menempatkan kebutuhan, pendapat, pengalaman. Dan hasil belajar eh, demi kepentingan murid sebagai rujukan yang utama. Nah, yang terakhir, barangkali yang ingin saya bahas adalah sejatinya kurikulum dirancang untuk murid agar seluruh kompetensi murid yang diharapkan kurikulum terwujud. Semua pihak harus berkolaborasi secara maksimal. Nah, anggapan. Kalau ada yang masih beranggapan bahwa ganti menteri-ganti kurikulum itu sepenuhnya tidaklah benar begitu ya, karena memang kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Jadi, zaman berubah, kurikulum pun dituntut untuk berubah. Memang sudah saatnya kurikulum diadaptasi sesuai dengan kebutuhan murid. Jadi, dari pasca merdeka sampai hari ini, kalau kurikulum terus berganti, Memang itu adalah sebagai bentuk penyesuaian. Terima kasih atas simakan video kita kali ini. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.